Halo Sobat Bolangkers, selamat datang kembali di channel ANC Explorer. Kali ini kita akan berwisata ke air terjun Telujuk Raung yang ada di Kecamatan Songgon. Dan sekarang kita sudah berada di Desa Sumber Arum. Beh, parah bapak-bapak ini, sennya kanan tapi lurus, kayak emak-emak ya. Nah Bolangkers, kita sudah sampai di areal parkir. Lumayan rame ya. Selanjutnya kita akan menuju ke areal taman. Di depan itu merupakan kantin ya, jadi kalian bisa membeli kebutuhan gizi atau bisa membawa bekal sendiri. Untuk agama Islam di sini sudah disediakan tempat ibadah. Untuk yang lain sabar dulu ya, mungkin nanti akan disediakan juga. Nah, di area ini terdapat beberapa spot menarik. Salah satunya adalah taman bermain. Selain asik untuk bermain, juga bagus untuk bersuah foto. Selanjutnya kita akan ke spot lain sambil mengarah ke air terjun. Di areal ini dapat pula digunakan untuk camping atau sekedar bersantai bersama keluarga ataupun bersama doi tercinta. Kelihatan sepi ya, mungkin para pengunjung lain sudah langsung menuju ke air terjun. Tapi sebelum kita ke sana, masih ada satu spot lagi yang tak kalah menarik dari spot sebelumnya, yaitu ini. Gak tahu namanya saya. Yang jelas dari sini kita bisa melihat langsung lembah yang indah di bawah sana. Nah Bolangkers, sekarang kita sudah berada di pintu masuk menuju air terjun Telunjuk Raungnya itu. Seperti apa trekkingnya itu? Ya, saya sendiri juga belum tahu ya, karena kondisi terbaru saya belum kesini. Jadi ikutin terus. Trekkingnya ini lumayan ya Bolangkers, masih berada jauh di bawah sana, jadi buat tenaga kita itu terkuras banget, ngos-ngosan lah pokoknya ya. Tapi pemandangannya juga cukup bagus, jadi nggak terasa juga sih. Setelah menuruni jalan setapak, akhirnya sampai juga kita di lembah yang dipenuhi tanaman selada. Selain indah, juga sangat ramai sekali ya Bolangkers. Ternyata para pengunjung pada kumpul di sini ya, pada mandi happy-happy. Oke. Rame sekali. Mau mandi nggak enak, terlalu banyak orang. Ya. Kita akan ke air terjunnya dulu. Jadi nanti belakangan aja mandi sambil melepas lelah. Jadi kita sambil bersantai juga, ya.
Jalannya didominasi oleh bebatuan yang tersusun rapi. Namun harus tetap hati-hati, karena mungkin saja ada yang licin dan kepleset yo. Oke, Blankers, kita sudah sampai di air terjun Telunjuk Rao. Nice to see you. Wisata alam yang satu ini memang sudah terkenal di Banyuwangi. Jadi jangan heran kalau pengunjungnya juga sangat ramai. Saya mau menyaksikan lebih dekat lagi. Yalah, emak-emak ini mah gimana biayain. Mantap. Nah, setelah puas menikmati panorama air terjun, kita kembali ke kolam alami tadi ya. Kita mau mandi, kita nggak mau kalah sama emak-emak. Oke dulur, sekarang kita siram ya, jebur di kolam ini. Sangat tinggi sekali. Jangan nafas, mas. Mandi, mas. Jangan nafas, mas. Bu, mandi, bu. Mandi, bu, lah. Mandi, bu. Oke, dulur. Jangan lupa, ya. Saksikan terus. Ada yang ngarep jangan kelindang ini. Petam saja dia sendiri aja makan. Ping mulu segone ditunggu li tak power. Iya. Ping mau di ngalihkan aku. Maju wis kemetret.